yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Amsal 30 ayat 17, mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Pengkhotbah 5 ayat 15, ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? Yesaya 49 ayat 1, dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku.